Ya, puji syukur, alhamdulillah. Hari ini lomba di SMM Komodo menghasilkan dan memberi kado untuk anaknya Bos Oki yang hang berulang tahun, yang kembar. Syukur, syukur, selalu bersyukur. Puji syukur saya panjatkan. Terima kasih untuk Bos Oki yang setelah memberikan kepercayaan penuh saya merawat komodo dan saya pun merasa ya sehati dengan komodo ya pasca mabung ini main ke SMM memberikan kado tiga tropi untuk anak kembarnya bos Oki yang sedang berulang tahun dan tadi pun, Bosoki sangat senang. Banyak-banyak bersyukurlah kita. Sebagian teman-teman saya, semua bos Oki pun komentar masalah Komodo. Setelah pasca-mabung, emang setelah pasca-mabung ini, burung semakin mapan dan kerjanya semakin beda. Beda lah, saya bilang, durasinya makin edan, pukulannya makin panjang-panjang. Dan apa ya? Saya akuin burung ini benar-benar jujur lah kalau saya bilang apa adanya nih burung. Dan rawatan pun tidak neko-neko. Mungkin orang yang neko-neko kali ya. <laughs> Awal perdana komodo main setelah mabung main di masterpiece acara event 3M dan juara satu di kelas tiket utama dan keduanya juara satu lagi di tiket di tiket satu juta seratus double winner lanjut ke SMM ya hari inilah kayak ke SMM ke SMM lagi setelah sebelum setelah mabung ya inilah hasilnya saya puas saya sangat puas dan saya akuin penilaian SMM hebat. Top. Itu pun tadi ada human error sekarang dari saya lah pokoknya. <tik> ya, untuk hari ini Komodo main di tiga kelas. Tiket 11 juta masuk ke 5 tos. 345 Dan Tiket 5,5 Masuk ke 3, Ada human error Kesalahan dari saya Masalah tangkringan Dan 5,5 yang kedua Alhamdulillah puji syukur Masuk ke 4, Tos juga oh, <laughs> 345 <laughs> Ya mungkin emang ini udah rezekinya Mau ngomong apa ya Ya penting kita selalu bersyukur lah dan Komodo pun telah memberikan apa, memberikan kualitasnya, hasil kerjanya. Ya inilah, gitu. Saya percayakan penuh dengan Komodo, saya merawat sepenuh hati dengan ikhlas. Dan hasilnya ini, yang penting bos senang, kita pun senang, ya kan? jujur saya jujur selama main murai ya saya dibilang baru ya pemain main murai ya saya pemula lah bisa dibilang selama saya pegang burung ngerawat burung inilah burung yang saya bilang paling jujur dan istimewa saya bilang menurut saya ini burung settingnya dengan macam macem kerjanya ya nyenengin hati nyenengin hati saya nyenengin hati bos ya ini baru pertama kali lah saya megang burung kayak begini saya bilang mudah-mudahan sih burung stabil ya jadi bisa nyenengin semuanya lah kita semua senang bos pun senang dan saya pun senang dan saya pun bangga dan ikhlas ngerawat ini burung dan tidak terkecuali saudara saya Utis CMS Calo nggak ada matinya selalu menang dimanapun berada saya berterima kasih dengan saudara saya Utis yang selalu ya bisa lihat sharing tukar pikiran, tukar pikiran ngebimbing nge saya biar apa ya biar saya maju ke depannya kayak gimana ya 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 <G sinshir> bisa dibilang maju pasti ke depan mundur. kalau mundur pasti belok Aduh, itu bingung saya. <laughs> Kalau bisa sih, saya milih dua-duanya. Jujur, saya kenal bos Oki pun dari Utis. Gitu kan, gimana ya? Saya pun nggak mau makan makan kacang lupa batangnya. <laughs> Target, saya sih jujur pengen main Acara yang berikutnya SMM lah Bismillah mudah-mudahan bisa membanggakan saudara-saudara saya bos bos saya dan membanggakan ya saya pun yang ngerawat gitu Wow itu impian saya impian saya untuk kipar berikutnya SMM saya mau pengen bawa mobil lagi kalau bisa sih bawa dua mobil. Ya. Wow. Itu pun kalau Tuhan mengendaki. Yang penting Barat Wani. <silence> nah, untuk pemain Barat yang, main, yang pengen main GSM. Yang penting Wani aja dulu. Siapin aja dulu akomodasinya. <silence> yang penting mak, akomodasi, wani. Iya. Yeah. Settingan kenyang. Settingan kenyang tuh ajaran bos Oki ok sama ya, Utis. Penting makan. Belum pernah kan bro, ngerasain makan kepiting bertiga habis 2 juta. <laughs> Aduh. Kalau kata saudara saya mah Utis ya. Main burung mah jangan kayak kepiting, minggir mulu mainnya. <laughs> coba beraniin diri ke tengah, ke timur ya kan. Saya pun itu udah ama sama, utis gitu. Bismillah aja lah main burung mah yang penting yakin. Uh, yakin, ikhlas, tulus kita ngerawat burung ya kan. Optimis. Dan saya pun jujur. Komodo pernah saya ditanya kemarin setelah S acara 3M. No, mau pakai dopingnya, saya bilang iya pakai doping. Dopingnya apa no Mau tahu gak lo? Saya bilang. Kata dia. Saya bilang mau tahu gak? Dopingnya itu doa orang tua sama doa istri. Aww. Itu yang paling mujarab dopingnya. Ya kita curhat nih. <gak> <sukur. tuh> itu didikan ya. Itu ar uh, di atas pendapatnya otis juga ngasih saran. Orang tua istri itu harus penting kita kan dia kerja begini kan lomba kan hasilnya pun untuk warga. bukan buat siapa-siapa yang penting mah akomodasi moda kalau tiket mah bisa kita main tiket yang murah cuma akomodasinya gede <tuk> <tuk> cuman bos-bos yang salon yang berani yang <tuk> kayak SMM bener lumayan akomodasinya lebih tiket <tuk> lebih harga tiket bener lebih kita utama. Ya bisa aja sih kalau akomodasi murah. Tidur di pom bensin musola. Tapi enggak lah, yang penting niatnya lah. Kalau saya percaya dimanapun kita niat baik, tulus, ikhlas, pasti ada jalan yang Tuhan pun selalu memberikan. Dan apapun hasilnya kita selalu bersyukur itu dan ngerawat burung saya mah masih bego lah ngerawat burung mah dibandingkan senior senior saya teman teman saya saya mah masih belajar lah jadi saya pun masih nanya nanya <tik> jujur selama main burung ya main di SM itu suatu kebanggaan besar loh bener di SMM itu ketemunya bos-bos gila bener bos-bos yang yang susah itu yang main di SMM yang punya burung orang susah semua itu susah dilawan <tuk> bener bener susah dilawan ampun SMM ya saya puas saya puas dengan apapun hasil di SMM bener-bener burung real itu bener puas bener penilaian kalau punya jempol 5, saya kasih jempol 5, jujur. Puas kita nontonnya, enak, nikmat, nikmatin penilaian burung. Ide, saya bilang. Dibandingin, ya, ada sih, tempat di daerah Jakarta juga, di barat ada. Cuman, adrenalinnya beda di SMM. Udah gitu penilaiannya bagus, daging bagus. di barat ya pengen tuh di barat tuh kayak, kayak SMM begini nih penilaian real tanpa korlap empat juri ajuan terbuka itu bener-bener ya -bener nggak usah korlap udah korlap mah ngeliatin aja ngawasin burung aja kalau menurut saya jadi bener-bener maaf ini masih pemula maaf nih bang jadi bener-bener real lah itulah uh, apa ya ketahuan tuh juri yang bagus yang bener-bener profesional itu ketahuan banget yang penting ya apa ya profesional lah nggak ngelihat punya siapa nggak ngelihat burung siapa lihat kinerja burung intinya saya yakin lah kalau misalnya ada kayak kayak di SMM, di SMM ini ada di barat tuh, insya Allah orang timur pasti ke barat lah saya yakin orang timur bosnya gila-gila sadis ya yang penting kita tinggal tinggal sistem penilaiannya aja. cuman ada sih beberapa di Jakarta di Barat tuh penilaiannya ada yang hampir mirip SMM saya akuin. Ada banyak. Cuman ya apa ya belum bukannya belum ya nggak gimana ya bukannya belum udah ada udah ada cuman ya ya saya nggak bisa ngomong apa-apa lah takut saya nggak enak. <tuh> janganlah terus saya lagi. <laughs> <laughs> saya pemula, bener asli saya pemula. Ampun saya mau. Saya mah hormat udah senior senior hormat enggak. Kuatnya apa yang yang penting mah kita jujur, tulus, ikhlas dan jangan apa-apa takut duluan yang penting mah kita mah selalu selalu bersyukur aja apapun hasilnya itu apapun nikmatnya itu kita selalu bersyukur yang penting mah burung lawan burung berani aja nah jangan sampai kepancing omongan gua nih Ya kalau kalah kita terima, mau ngomong apa? Mungkin ya rezekinya segitu mau ngomong apa? Hokinya segitu, kalau kata autisme yang penting kan the power of giving. Ya kan? Apabila kita sering memberi, pasti kita sering menerima. Itu kuncinya.